Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Pendengar, para pendukung disabilitas mengatakan mereka khawatir reformasi skema asuransi disabilitas nasional akan membuat hidup lebih sulit bagi penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan mereka yang bekerja di sektor itu. Undang-undang baru yang disebut sebagai mengembalikan NDIS ke jalur yang benar memuat perubahan paling signifikan pada skema tersebut sejak dimulai satu dekade yang lalu. Berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Rania Yalop untuk SBS News. Over the past six years, the idea of a national disability insurance scheme has found a place in our nation's hearts. Pada tahun 2013, pembentukan NDIS membuat Perdana Menteri saat itu, Julia Gillard, menitikkan air mata. Namun, hari ini penderitaan datang dari komunitas disabilitas, termasuk Marijke Jonkers, Presiden People with Disability Australia. You call me right watching the bill pass of wiping tears of mascara off my face at the last second. Senat telah meloloskan rencana undang-undang mengembalikan NDIS ke jalur yang benar, yang bertujuan untuk mengurangi melonjaknya biaya skema itu. Dari sudut pemerintah, skema ini telah menjadi tidak berkelanjutan secara finansial. Menteri NDIS, Bill Shorten, mengatakan hal itu perlu ditangani dengan segera. The aim is to be able to assure people on the scheme it's there for the future, that it's fair, equitable, and transparent. Namun, menurut Ms. Jonker, perubahan tersebut merupakan langkah mundur bagi penyandang disabilitas. It's really, really emotional because we fought for decades to have the NDIS, to have those rights, to have the freedom, to have the choice and control to live a life the same as every other Australian. Saat ini, program tersebut menghabiskan biaya sekitar 46 miliar dolar per tahun. Skema itu diharapkan akan melampaui biaya Medicare dalam waktu 2 tahun, kecuali jika ada perubahan. Peraturan perundang-undangan tersebut memperkenalkan batasan pertumbuhan sebesar 8% yang saat ini berada di angka 14%, dengan tujuan untuk mengurangi biaya NDIS sebesar 14,4 miliar dolar selama 4 tahun. Juru bicara disabilitas Partai Hijau, Jordan Steele John, mengatakan bahwa pengurangan dana ini merupakan pengingkaran janji dari Partai Buruh. The Labor Party pledged no cut to the NDIS. The bill that has just passed enables $14.4 billion to be stripped out of the scheme. Penghematan akan diperoleh dengan mendasarkan skema pada kebutuhan daripada diagnosis, mengatasi penipuan dalam sistem, dan menentukan dukungan apa yang dapat diakses oleh mereka yang memiliki NDIS dengan rencana mereka. Ms. Jonkers mengatakan bahwa pencabutan otonomi dari skema ini akan berdampak serius pada banyak penyandang disabilitas. There are people who have said today they're going to end their lives because this takes away the good life they've had for 10 years. Kurangnya pilihan dan kebijaksanaan yang akan menyertai daftar dukungan yang ditetapkan merupakan kekhawatiran terbesar bagi banyak penyandang disabilitas. Saat ini, jika Anda terdaftar dalam NDIS, Anda membuat rencana yang mengalokasikan dana untuk digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Dan ada sedikit fleksibilitas dalam hal itu. Berdasarkan undang-undang baru, akan ada daftar yang ditetapkan tentang apa yang diizinkan dan tidak diizinkan, meskipun rinciannya belum ditetapkan. Ms. Jonkers mengatakan bahwa penetapan dukungan dapat menghabiskan lebih banyak biaya. There's a yes list and a no list. Sometimes if something is broken on my wheelchair, we will go to Bunnings and buy parts and have a friend fix it who's technologically minded. And it's a few dollars. That costs a whole lot more spending thousands of dollars for a registered provider to come. Yang menjadi kendala dalam undang-undang tersebut adalah mendapatkan persetujuan dari negara bagian. Meskipun mereka sekarang sudah menyetujuinya, perubahan pada skema tersebut berarti pemerintahan negara bagian dan teritori harus menutup kesenjangan dalam layanan dengan menyediakan apa yang dikenal sebagai dukungan dasar. Mr. Shorten mengatakan bahwa dukungan tersebut akan menutup kesenjangan yang saat ini ada dalam sistem itu. The other aim we have is that we're building a support for Australians with disability who don't need the NDIS, but there is something there for them so they can have fulfilling lives.
Dukungan itu termasuk mencakup hal-hal seperti advokasi, dukungan informasi dan pekerjaan, beserta dukungan rumah dan komunitas seperti bantuan berbelanja atau membersihkan, dan layanan bagi orang dewasa penyandang disabilitas psikososial. Ms. Jonkers mengatakan bahwa dukungan itu dapat membantu mengisi kesenjangan, namun masih sedikit detail mengenai rencana itu. 600,000 Australians are NDIS participants for everybody else. There isn't any support that went away when the NDIS came in. Foundational supports can be there in theory for all Australians. If you've broken an ankle, you're going through cancer treatment, for some reason you need a bit of help around the place. The issue is they're not defined clearly. The states haven't agreed on what they're going to be. There's no time frame and they're not tested. Masih banyak hal yang tidak diketahui dalam rencana undang-undang tersebut. Menteri Shorten mengatakan bahwa pengesahan undang-undang tersebut hanyalah titik awal. There's no one day where this scheme gets better. But the passing of the legislation is basically the construction of the scaffolding, which will allow us to go and co-design new needs assessment tools, new budget tools. It'll allow us to resolve our consultation with people with disability about a list of what you can spend money on and a list of what you can't spend money on. Like, this will always be a work in progress, but as we've seen, we're committed to making sure the scheme's here for the future. Sementara itu, Mark Pritch dari Physical Disability Australia mengatakan, kurangnya informasi merupakan bagian dari kekhawatiran bagi orang-orang penyandang disabilitas. There's a lot of concern in the NDIS space and a lot of its uncertainty, I'm sure, at this time, especially given that so few details have been shared with the community in regards to what the future looks like with the NDIS. Rencana undang-undang itu akan kembali ke DPR, di mana rencana itu akan diharapkan akan disahkan secepatnya melalui amandemen. Kemudian pekerjaan akan dilanjutkan untuk menyelesaikan rinciannya. Nah, pendengar, itulah tadi sebuah rangkuman tentang perubahan pada NDIS yang disusun oleh Rania Yalop untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.